Pemirsa, ribuan umat Islam dari berbagai ormas menggelar aksi damai di depan Kedutaan Besar India di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Aksi damai digelar sebagai protes atas pernyataan dua politisi India yang menghina Nabi Muhammad SAW dan keluarga. Statement Nupur Sharma dan Naven Jindal yang merupakan juru bicara partai Bharatiya Janata India dinilai mengolok-olok Al-Quran dan menyinggung umat Islam. Dalam orasinya, sejumlah perwakilan ormas Islam menuntut pemerintah India berlaku adil terhadap warga Islam di India, menghilangkan Islamofobia, serta menghormati hak-hak umat Islam menjalankan syariat agama. Unjuk rasa berlangsung tertib dengan penjagaan ratusan personil Polri. Selain Indonesia, berbagai negara di dunia juga mengecam kebijakan pemerintah India, terutama menyangkut pemenuhan hak-hak beragama bagi Muslim India.